Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke saat hari ini kita mendapat iman dan Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga banyaknya, kerana sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ini kita masih diberi keupayaan, kekuatan, kudrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggunakan sebaik mungkin amal ibadah kita ini. Kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dalam perjalanan hidup kita ini kita sentiasa meletakkan segala perbuatan amal ibadah kita semata-mata kerana Allah. Baik dalam bekerja ataupun membuat apa saja aktiviti, ingat, perlu diingat satu perkara pada kita, jangan sisihkan Allah daripada diri kita. Kenapa tuan-tuan? Bahawa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini kita takkan mampu melakukan suatu apa kerja pun kecuali Allah izinkan. Sebab itu hendaklah sentiasa meletakkan tauhid itu dalam kalbi ataupun dalam hati kita, supaya tetap berbuat apa yang kita lakukan semata-mata kerana Allah, dan pekerjaan itu bernilai di sisi Allah. Ini yang penting tuan-tuan. Kita buat apa jua pekerjaan, sama ada kerja dunia, kerja akhirat, kita kembalikan kepada Allah. Kita ni tak mampu buat apa-apa. Ya tak? Pasal apa? Dalam perjalanan hidup kita ni, gerak kita, diam kita, kita semuanya milik Allah SWT. Bukan kudrah ataupun kekuatan yang kita ada. Walaupun hal yang demikian, kita ni bebas menggerakkan mulut kita, tangan dan kaki kita semua. Tapi hakikatnya adalah itu semuanya milik Allah. Tidak? Tuan-tuan datang sini naik motor, bukan motor yang bawa, asbab sahaja. Start motor, breng, datang masjid, asbab saja itu yang bawa. Tapi kalau tak izin Allah, sampai? Tak sampai tuan-tuan. Sebab itu bila kita melihat yang hal yang demikian, itu semua perbuatan memang Allah yang punya. Jadi kalau kita lihat macam tu, setiap apa gerak-gerik kita ini Allah yang punya. Habis nak tahu itu Allah punya macam mana? Kita nak tahu setiap perbuatan tu memang Allah punya macam mana? Betul tak? Kita kena tengok pada orang yang sakit, kan? Pergi hospital, kan? Pergi hospital ni, tengok, tengok orang sakit, tanya dia, kenapa kau sakit? Kau minta sakit ke? Kan? Tanya orang sakit tu, kau masuk hospital, kau minta masuk hospital ke kau sakit? Tak. Orang semua kata tak. Termasuk kita, kalau kita sakit, nak sakit? Nak sakit tak? Tak nak sakit kan? Semua orang tak nak sakit. Tapi kenapa sakit juga? Kerana itu perbuatan daripada Allah SWT. Jadinya janganlah kita jadi orang yang sombong. Kerana sombong itu pun milik Allah. Kan? Kita tak punya apa. Bahkan kalau kita sedar, kalau kita sabar, sentiasa merendahkan diri,
Sesungguhnya sabar dan juga merendah diri itu juga adalah Allah yang punya. Ya tak? Sabar merendah diri pun Allah yang punya. Jadi kita ni tak ada apa-apa. Kita tidak punya apa-apa kerana kita juga milik Allah. Kita pun milik Allah. Pasal apa? Ya tak lama lagi kita kan dipanggil balik. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan mati. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kan belum mati tapi dah mati. Kenapa? Sebab itu saya bacakan ayat daripada surah An-Nahli ayat 107 dan 108. Apa Allah beritahu kat kita? Kita ni sebenarnya kan, kalau tak mengikut akan syariat Allah SWT, kita ni mati. Mati sebelum mati. Tak? Macam mana mati sebelum mati? Kan? Allah beritahu kat kita, zalika bi annahu mustahabbul hayatud dunya alal akhirah. Suratul Nahli ayat 107. Yang demikian itu disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Maksudnya gitulah. Kita ni mati sebelum mati sebelum mati. Tak? Maksud yang mati itu apa? Yang dimati ini yang disebutkan oleh Allah SWT pada kita. Manusia ni hidup dia fikir dunia aje, dia tak mikirkan akhirat. Bi annahu mustahabbul hayatud dunya alal akhirah. Disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Sifat dia tu. Sifat diri orang yang demikian, Allah menyatakan wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir ataupun enggan. Kan atal perkara kafaroh, enggan. Nah, yang dah kafir tentu kafir lah tu. Kafir tu yang bukan Islam tu kafir. Laknatullah yang dah dilaknat oleh Allah Taala. Kita ni kafir juga, tapi kafir yang enggan melakukan sifat ketaatan kepada Allah. Pasal apa? Dia ni asyik fikir dunia. Hidupnya kepada dunia sementara, mencintai dunia hanya semata-mata. Dia tak fikir akhirat. Pasal apa? Pasalnya Allah beritahu, kita ni semua ada panca indera. Dia ada mulut, ia ada hati, ia ada telinga, ia ada pemandangan, ada mata. Sebab itu Allah sebut, mereka-mereka ini, ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mereka-mereka itu orang yang hatinya ala qulubihim. Qulub, qalbun. Oleh kerana hati-hati yang banyak ni, jadi qulubihim, hati. Lepas tu wasam'ihim, dan pendengaran. Asal perkataan sami'ah, mendengar. Pendengaran mereka. Wa'absarihim, dan juga pemandangan atau mata mereka. Wa'absar, asal perkataan basar. Basotroh, basar. Kenapa? Hal yang demikian, mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Maknanya taba'allahu ala qulubihim. Kenapa dikunci? Itu persoalan dia. Kenapa hatinya dikunci?
Sebab itu bila sebut hati, semua kita ni ada hati, ada perasaan, ada berkehendak. Semua memang ada hati. Ada yang tak ada hati? Bu, ada tak ada hati? Tak ada. Kalau tak ada hati, kenapa kahwin? Kan? Pasal kita ada hati tu jadi nak kahwin. Kan? Ada perasaan, sayang, kasih dan sebagainya. Tapi yang Allah sebut ni, orang-orang yang hatinya telah mati, matanya tak nampak pandangan Allah, telinga tak nak dengar kalam Allah, itu hati yang dah mati, tuan-tuan. Jadi kita ni nak letakkan di mana kedudukan kita ni, kan? Selama mana kita hidup ni, selama mana kita hidup, nikmat Allah kita ambil, tak pernah pun kita tolak, kan? Adakah kita mensyukuri atas nikmat yang apa yang Allah beri pada kita? Jadi Allah sebutkan yang hati tadi yang telah dikunci, taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, dan mereka ini, wa ulaika humul ghafilun, mereka ini tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Lalai. Kenapa? Sebab dia lalai. Ha ni tuan-tuan. Baik. Saya kupas satu-satulah. Ada 7 tanda hati yang sudah mati. Ya. Uangnya hidup tapi hatinya mati. Ya. Habis. Kalau orangnya hidup, hati dah mati, nak sebut apa? Mayat kentayangan. Gitu. Mayat yang berkeliaran. Gitu eh. Hatinya mati tapi orangnya hidup. Jadi kalau istilah kata orang Jawa tu, apa ya? Kentayangan ronorini kerjanani. Orang ngerti maring masjid, orang ngerti arep belajar, orang ngerti arep ngaji. Dia dah buta, dah mati, dia tak nampak jalan nak pergi masjid, tak nampak jalan nak pergi surau. Dah mati macam mana? Kan? Sebab itu Allah sebut pada kita ni ayat Quran, tuan-tuan. Kenapa Allah sebut? Supaya kita ni orang Islam yang beriman melibatkan akidah. Pasal kalau sebutkan tadi, orang yang ada hati, ada mata, ada telinga, kan, tidak memandang kebesaran Allah, tidak melihat ayat-ayat Allah. Dalam rukun iman kita, percaya kepada kitab Al-Quran. Jadi sejauh manakah kita ini dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah? Allah menyatakan pada kita, hati yang telah dikunci tadi, 7 tanda hati yang sudah mati. Antaranya yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, hati yang sudah mati itu berani meninggalkan solat. Ha, tuan-tuan. Aku kok ngelak banget yo. Suara ni kempas-kempisnya. Jadinya tuan-tuan, hati yang mati ni tuan-tuan, pertama dia berani meninggalkan solat. Kita tanyalah dalam kehidupan kita ni, berapa ramai di kalangan kita ni yang di luar sana tak sembahyang? Tidak? Kita alhamdulillah lah dapat datang ni kan. Walaupun tak ramai sekalipun, tapi nak dapat sembahyang. Syukur. Kerana apa? Dengan sebab sembahyang, dengan sebab melakukan amal ibadah, itu kasih sayang, izin Allah pada kita. Kita tak kuat, kita tak mampu. Kerana apa? Allah yang bagi izin. Tidak? Tapi
Bagaimana orang yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi yang hatinya, pendengarannya, penglihatannya telah dikunci. Ini yang kita takut tuan-tuan. Dalam hidup dia, dia tak kisah. Dia ada telinga, dengar tak azan. Ya kerungu, bukan rakerungu. Tapi tak dengar kebesaran Allah Ta'ala. Buat tak tahu je lah. Kan? Lepas tu dia tinggal sembahyang. Tak pergi masjid nak sembahyang. Pasal apa? Hati pendengarannya telah terkunci. Daripada kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, tak pernah kedengar azan. Kalau pergi balik, daripada kecil, remaja, dewasa, sampai tua, tak pernah kedengar azan dekat masjid. Apa corong surau ni tak kuat lagi. Corongnya dia berapa? Kan? Apa tak dengar lagi? Bahasa senang cakap ni lah. Kata kalau kata tak kuat, speaker dalam dah pasang kat luar. Tak dengar juga. Habis nak kata apa? Sebab itu Allah kata ulaika humul ghafilun. Mereka itu tergolong orang-orang yang lalai. Ingat, orang yang lalai kepada Allah SWT, Allah akan lupakan esok dekat hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut soal berani meninggalkan solat, tanya orang di bawah jagaan kita. Tanya orang di bawah tanggungan kita, anak kita, isteri kita, kan? Itu tanggungan kita. Memang kita bagus pergi masjid, anak kita tak sembahyang. Macam? Kita pergi masjid tapi anak cucu tak sembahyang. Tu yang esok menyebabkan kita masuk neraka. Empat golongan Nabi beritahu, empat golongan ni menyebabkan orang lelaki ataupun suami masuk neraka. Siapa dia? Satu, isteri. Kedua, anak perempuan. Ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, ibu. Ni. Orang tanya kat saya, Ustaz, apa pasal ibu pula? Kan ibu tu apa, surga di telapak kaki ibu. Memang betul. Memang betul. Kita ni anak lelaki. Contoh kata mak kita kat kampung sakit. Kan? Kita hari ini mak boleh jaga anak 9. Tapi anak 9 orang nak jaga mak seorang, belum tentu boleh jaga. Betul? Ya. Ini hari punya cerita. Pasal apa? Sebab apa? Habis maknya dah sakit kat kampung, tak diurus bab ibadahnya. Dia dalam keadaan masih waras. Ibu masih waras. Wajib sembahyang tak? Wajib. Habis tak ada nak uruskan dia, dia sakit kaki, kan nak pergi bilik air dan sebagainya. Tak ada yang tolong dia. Contohlah. Kan? Dia tak sembahyang. Siapa punya tanggungan? Siapa punya tanggungan? Anak lelaki. Anak lelaki. Itu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita ni anak ramai, mak seorang nak jaga belum tentu. Pasal apa? Kadang-kadang kita dengar adik-adik, ngah, minggu ni aku tak boleh balik lah ngah. Kau baliklah tengok mak. Macam, betul. Itulah keadaan kita. Tanya dengan pusu. Pusu kau kan tak, kau kan belum ada apa-apa. Kau belum kahwin lagi. Minggu ni kau balik. Ngah, long, aku tak boleh balik. Kerja aku banyak. Itu ucapan kita. Ingat, mak bapak kita yang sakit dekat kampung, kalau kita tidak mempunyai perhatian, itu tanggungjawab kita. Jangan kau sangka kau pergi hari-hari pergi masjid, kau pergi belajar, rupanya kau masuk neraka. Itu mak. Habis orang tanya, kenapa orang apa ni? Kenapa semua perempuan anggap perempuan ni jahat sangat ke? Tak. Kan? Contoh isteri,
Kan, isteri kita ni, isteri orang yang kita sayang. Ya tak? Isteri siapa yang tak sayang? Bang, siapa yang tak sayang isteri? Eh, dialah buah hati. Dialah teman tidur. Dialah orang yang aku bawa sana kemari. Betul? Betul, Bu? Betul. Memang betul. Tapi kalau bak sembahyang, dia buat lambat, dia tak buat, suami yang kena. Kita elok suami pergi masjid, dia tak pergi masjid, dia pergi membawang rumah sebelah. Tahu membawang? Ha, tahu tak apa. Orang pergi masjid, dia pergi rumah sebelah, bercerita ngek, ngok, ngek, ngok, ngek. Cerita itu, ini, sebagainya kan. Cerita anak sebelah tu, eh, dia dah tua, dah tak kahwin-kahwin. Umur dah 38 tahun, kenapa lah tak kahwin-kahwin? Risau orang tak kahwin, dia tak sembahyang, tak risau. Allahu Akbar, kadang itu yang berlaku. Jadi suami balik rumah, Yah dah sembahyang. Oh Yah, Yah, oh Yah, tak ada rumah rupanya. Pergi sebelah. Tak tahu lah pergi sebelah ke mana, tak tahu. Kan? Tunggu-tunggu balik, asal tak balik-balik. Perginya keluar apa ni sebelum asal, suami pergi sembahyang. Tunggu-tunggu tak balik-balik. Mana Yah aku ni, kau tak balik-balik dah pukul 6:30 tak balik lagi. Tak telefon pula. Sekali telefon dah 6:50. Yah, kau kat mana? Alah bang, ada kat rumah belakang ni. La ilaha illallah. Rumah belakang aje. 6:50 pun nak balik. Kau dah sembahyang? Belum lagi pun nak sembahyang lebar ni. Allahu Akbar. Baru nak sembahyang. Kan? Ni untung nak sembahyang. Habis yang tinggal sembahyang. Kenapa tinggal sembahyang? Saya nak tanya tuan-tuan. Berlaku tak tinggal sembahyang? Orang perempuan? Berlaku. Berlakunya macam mana? Saya beritahu. Kita ada anak perempuan tak? Ada kan? Senang cakap ginilah. Orang perempuan nak sembahyang mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas hadas besar. Baik, aku tak cerita pasal hadas kecil. Hadas besar. Kalau hadas besar apa? Dia period. Datang bulan. Orang perempuan. Orang perempuan datang bulan paling kurang berapa lama? Sabtu lah Zoh. Itu paling kurang. Kebiasaannya 7 hari 7 malam. Selama-lamanya berapa bang? Eh kau tanya aku, aku bukan perempuan. Bukan gitu. Kena tahu. Pasal aku cerita ni aku tahulah. Pasal anak dara aku 7-6 orang. Kan? Bahkan bukan aja, kadang-kadang siap pesan. Ya, jangan lupa beli pad. Ya, jangan lupa beli panty liner. Tahu panty liner? Tahu? Tengok orang lelaki tak tahu panty liner. Oh, tak belajar. Ha, tu kena belajar. Ha, baik tu tuan-tuan. Orang perempuan, kalau dia tengok kesuburan pada orang perempuan, kalau orang perempuan 7 hari kebiasaan dia, kalau umpan yang subur, dia akan 3 hari atau 4 hari, dia akan keluar darah. Lepas tu dia bersih. Hari yang ketiga ataupun hari yang keempat dia bersih. Selepas itu dia kena sembahyang. Wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Tapi oh, kerana ilmunya tadi, eh aku belum bersih lagi. Tunggu 7 hari. 3 hari tak sembahyang. Apa cerita? Apa cerita? Ha, tuan-tuan. Bukan dia sengaja nak sengaja sembahyang. Tapi dia kata, aku ni uzur lagi. Tetapi keuzurannya dah tak ada pada dia. Nampak tak? Dia tinggal sembahyang 3 hari. 3 hari tinggal sembahyang. Satu hari, satu waktu tinggal sembahyang. 8,000 tahun duduk neraka. Ha, ni tuan. Macam tak ada apa kan? Ni ilmu. Sebab itu, orang yang meninggalkan sembahyang kategorinya hatinya telah mati. Ha, jangan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang tidak solat akan diazab di dalam kubur, di padang mahsyar, di dalam neraka. 3 tempat. Orang yang mati hatinya orang yang mati hatinya tidak merasa bimbang sedikit pun dengan azab sedang menunggu. Tak pelik. Orang kalau dah mati-mati ni tuan, hatinya mati, tanyalah sembahyang. Eh, kau dah sembahyang? Apa?
Kalau tanya-tanya aku, kubur masing-masing bang. Dia tanya aku balik macam tu, kubur masing-masing bang. Apa nak susah? Nak wis mati karek dipendem wai rawis. Puh, senangnya mulut dia cakap. Dia cakap apa? Kalau dah mati tinggal tanam je apa nak susah? Astagfirullahaladzim. Inilah kadang korang manusia kan, diberi peringatan kalau dah hatinya mati. Allahu Akbar. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kita ni syukur atas nikmat Allah SWT kerana Allah masih beri keupayaan pada kita. Kan? Yang kedua, sifat orang yang hatinya mati itu merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Ha, tengok. Orang kalau dah hatinya mati ni, dia buat salah tak rasa dosa pun. Ya. Dia tak rasa bersalah buat dosa. Contoh apa? Ha? Bu, contoh apa? Tak rasa berdosa. Ha? Ngata orang, membawang tu ngata orang, tak rasa berdosa. Ha? Perasan tak kita? Kadang oh, cerita mi, dia cerita orang tu gini, 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 gini. He-he, datangnya tipah. He-he, ya ke Mina? He-he, iya. Menambah sambal dia lagi. Tak tahu benda tu dosa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itu, bila direnungkan balik, apa artinya kita sembahyang? Sedangkan dalam sembahyang, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada pekerjaan mungkar, keji dan mungkar. Habis yang kau kata orang tu, nilai sembahyang ni macam mana? Kosong, tak ada apa-apa. Sebab itu tak pelik orang yang ibadah balik esok jumpa Allah, keadaannya muflis. Muflis bang. Muflis ni apa? Tak ada apa-apa. Pasal muflisnya, dia ngata orang, yang jahat orang tu timpa kat dia, baiknya dia tu orang tu ambil. Dia tak ada yang baik. Nah, sebab itu tuan-tuan, jangan sangka kita Allah, kita dah sembahyang, kita baik belum. Pasal apa? Zaman sains dan teknologi ni, orang buat dosa senang aja. Tak payah cakap. Ni apa ni? Ni gadget nama ni. Ni gadget. Kumpulan WhatsApp apa ramai? Kumpulan WhatsApp. Kumpulan Minah 200 orang. Kumpulan Pondok Pendek. Oh, Pondok Pendek pula. 400 orang. Kumpulan Surau. Huh, ramai. 100 orang. Nampak? Kadang-kadang dengan sebab gadget ni lah dosa. Dosa ini menimpa-nimpa. Kita buat amal juga, tapi dosa, ya Allah. Ya tuan-tuan, ini hari korang cakap, ya Allah. Ada petang tadi aku dapat gambar Tuan Guru Hadi Awang naik, naik chair tu tolak kan. Nurse ni nak pergi mana? Nak betulkan otak kau. Astagfirullahaladzim. Tuan, kita cakap macam tu, siapa yang kita cakap ni? Orang Islam kan? Mudah no. Habis amal ibadah kita tuan-tuan, diwirekan pula macam tu. Tangan jahat sungguh. Jangan, ya Allah. Sebab itu orang yang hatinya mati tadi merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Kerana Allah SWT menyebutkan dalam suratul Mutaffifin ayat 14, Allah menyebutkan, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Kita ni kalau cakap benda kotor, hati ni makin gelap. Kan? Payah nak zikir, payah nak pergi masjid, payah nak duduk belajar. Pasal apa? Hati dah gelap. Sebab itu
sedaya upaya dalam hidup kita ni, jauhkan perkara yang sisi. Lebih baik diam, itu dikira ibadah. Kan? Tapi macam mulut nak diam, mulut nak bercakap aja kan. Kita fikir-fikirkan. Sebab itu bila mana kita duduk macam ni, kita terfikir, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, kau ampunilah aku, ya Allah. Kan? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, hati yang mati itu ialah yang ketiga, jauh dari Al-Quranul Karim. Nah, tuan-tuan. Orang yang hatinya mati, dia jauh daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak menjadikan panduan Al-Quran ini sebagai panduan dan tidak menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai bacaan dalam hidupannya. Kan? Kalau kita tanya balik, berapa banyak kita baca Quran? Kita tanya balik. Kan kita kongsi, kita fikir-fikir balik. Berapa banyak kita ditatap Al-Quran? Berapa banyak kita baca Quran? Nak dibandingkan dengan gadget yang kita baca ni. Gadget lagi. Yalah. Bangun pagi je tengok WhatsApp. Capai je. Bukan dia tengok bagian apa tu yang install Quran, dia tak tengok. Kan? Kalau nak kata Quran, tak payah bawa Quran pun, bawa ni pun dah cukup. Tapi hatinya tadi, hatinya dah dikunci, nak tengok Quran payah. Sebab itu, hati yang terkunci itu, hati yang mati itu, jauh daripada Al-Quran. Tidak ada masa dalam hidupnya untuk membuka Al-Quran, membaca dan memerhatikan maknanya. Ha, tuan-tuan, nasib baik kita ni diberi peluang oleh Allah Ta'ala datang di surau, tuan-tuan kan. Kita dapat kongsi dengan apa yang kita baca ni sama-sama. Ada juga bukti. Habis langsung tak pergi surau, tak nak dengar belajar macam ni. Allahu Akbar. Kan? Jadi sekurang-kurangnya dalam hidup kita ni, ada masa nak buka Quran. Ada masa nak baca Quran. Ada masa nak belik. Quran ni dia punya makna. Bukan baca je, makna dia kan. Macam tadi kita baca tadi kan. Ula'ikal ladhina taballahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absurihim. Wa ula'ikahumul ghafilun. Kan? Itu kita baca. Kita tahu maknanya. Amalnya apa? Disebutkan oleh Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang hati, kulub, sam'ihin, pendengaran, wa'amsorim, penglihatan. Ha, sebab itu, dalam arti kata kita ni kena fahamkan. Kan? Kena tahu. Allah SWT menyatakan pada kita, dalam suratul Muhammad ayat 24, Allah menyebutkan, maka kenapakah mereka tidak mahu memerhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci. Ha, ni tuan-tuan. Menjadi tanggungjawab kita ni sebenarnya, kita kena muhasabah dalam kehidupan kita. Adakah dengan cukup aku sembahyang aja? Kalau tak buat amal lain. Quran, tuntutan Quran ni macam mana? Inilah. Supaya di kita ini sentiasa meletakkan mengantung harap kepada Allah dan beriman dengan kitab Allah. Nabi beritahu kat kita kan, dalam Madura Rasul kan disebut, taraktu fikum amrain lan tadilu tamassakum bihima kitab Allah wa sunnatu rasulillah. Telah aku tinggalkan bagi kamu, taraktu fikum amrain, dua perkara. Lan tadilu, tidak kamu akan sesat sampai bila-bila selagi kamu berpegang teguh dengan perkara yang dua ini, iaitu kitab Allah wa sunnatu rasulillah, kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Jadi tanya balik, sejauh manakah kita dengan Al-Quran? Ini peringatan tuan-tuan untuk kita bersama. Jadinya yang keempat, hati yang mati itu tidak
ada masa memikirkan perkara agama. Ha, tuan-tuan, orang yang hatinya mati ni, dia tidak ada masa nak memikirkan agama. Sebab itu Allah sebut tadi, zalika bi annahumustahabbul hayatud dunya alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ha. Pasal tak ada masa nak fikir agama. Dunia aja dia tak ada fikir akhirat. Nak ke kita macam tu? Nak ke kita macam tu? Sebab itu tuan-tuan, bila kita datang ni, sebenarnya kita datang masjid ni nak mencuci hati kita ni. Kan? Hati kita ni lalai. Kalau tak diperingatan macam ni, maksudnya kita ni jauh tersasar kita ni. Sebab itu kita kena ulang alik. Datang masjid balik, datang surau balik. Kenapa? Inilah. Pasal kita manusia ni sedia menerima untuk diberi nasihat. Kan? Maknanya kita menerima. Sami'na wa ato'na. Orang yang beriman kepada Allah, sifat dia sami'na wa ato'na. Dia terima, mendengar dan taat. Itu sifat dia. Ini kalau dah tak nak memikirkan perkara agama, susah tuan-tuan. Ini hari orang jauh dengan agama, terutamanya dengan Quran. Contohlah, anak kita hari ini kalau main gadget ni, gadget telefon ni kan, berapa lama? Bang, anak kita main pegang handset ni berapa lama? Ha? 2 jam. Itu Abang Zaman cakap 2 jam. Cuti sekolah ni pukul setakat 2 jam. Satu hari suntuk pun tak apa. Ya. Tahu anak kita main apa? Bu? Tahu tak anak kita main apa? Kita nak tahu anak kita ni main apa? Main game. Game apa tu? Mobile Legend, satu lagi aku pun tak tahu nak sebut. Ha ni anak kita hari ni. Makak rumah dia dengan mak ayah dia pun tengok Mobile Legend. Pergi makan dekat warung pun tengok Mobile Legend. Ni anak zaman sekarang. Bukan 100 jam. Pasal apa? Memang dilalaikan. Betul Allah kata tadi, ulaika humul ghafilun. Mereka itu dilalaikan. Pasal apa tuan-tuan? Anak kita ni hari ni bukan setakat 2 jam, 4 jam pun selamba. 9 malam, 10, 11, 12, 1. Waktu malam pun baru nak tidur. Kadang-kadang bukan gitu, santak sampai pagi pun tak apa. Pukul 3 pagi pun dia boleh buat. Kan? Ya, pasal aku tahu aku ada anak laki ke, kan? Mainnya Bombo Legend. Allahu Akbar. Habis kita ambil mudahlah, mudah masuk saya. Anak kita tu main game boleh sampai 4 jam ataupun 2 jam. Tak payah ambil 4 jam, ambil 2 jam cukup. 1 jam ni kita ambil untuk dia belajar Quran. Duduk ngaji. Boleh? Anak kita duduk ngaji, belajar ngaji Quran, boleh? Bukan cakap boleh. 5 minit pun dah kuat lah tu. 10 minit duduk baca Quran, dah kuat lah tu. Betul tuan-tuan. Sebab tu kini, inilah kerisauan yang kita kena ada dalam kehidupan kita hari ini. Yang mana dalam kehidupan kita, anak kita jauh dengan Al-Quran. Sebab itulah, dalam hidup kita ni, kita kena risaukan supaya anak kita ini ada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kalau tidak ada masa memikirkan agama, mereka itulah orang-orang yang hati mereka, telinga mereka, mata mereka telah dikunci oleh Allah. Itulah orang-orang yang lalai. Ini surah An-Nahl yang saya bacakan tadi.
ayat 108. Hati, mata, pandangan, pendengaran dah terkunci. Dah tak nak dengar dah. Dengar, dah tak nak dengar macam mana? Dengar azan, dengar dia main lagi. Main. Dengar azan. Itu maksudnya hati dah terkunci. Telinga dah terkunci. Kan? Hatinya tahu, dah masuk maghrib. Main juga. Dah terkunci. Jadi kita ni untunglah tuan-tuan. Masih mampu boleh datang lagi. Kan? Tapi kadang-kadang ada juga umur dah tua dia tak sadar juga. Ya. Kadang-kadang lembu tu lebih baik daripada tuannya. Mana tanya? Ada lembu lah pergi masuk kandang. Lembu dah masuk kandang. Tuan punya lembu tak masuk balik-balik rumah lagi. Patut balik mandi lah. Pergilah masjid, pergi surau. Ni tak. Dia pergi duduk kat kandang tengok mana lembu jantan aku ni. Balik kat tak balik. Dah dengar azan dah. Dah dengar azan dah. Kan? Tapi Muhsin bagus. Tiap-tiap waktu dia azan. Dunia dapat, akhirat dapat. Yang masalah ni sekarang ni pasal hatinya mati, dunia semata-mata. Tuan-tuan, hidup dunia semata-mata. Sebab itulah hati yang mati yang keempat tadi tidak ada masa memikirkan tentang agama. Yang kelima, hati yang mati itu ialah mudah bersangka buruk. Hidupnya hanyalah membuat sangkaan buruk kepada orang dan mencari salah orang. Allah menyebutkan dalam suratul Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan perangai suka sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari salah orang lain. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang, Allahu Akbar, orang ni dia punya keburukan, kejahatannya 80%, yang baik cuma 20%. Mana yang kita nak pandang? Kita pandang yang banyak tu, yang salahnya. Kita pun jadi cerita orang ni macam ni, macam ni. Oh, salah tuan-tuan. Kita kena pandang yang baiknya walaupun 20%. Kan? Sebab itu, dalam dikata kita ni orang yang meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, hati yang mati tadi ialah tidak suka mendengar nasihat. Tidak suka mendengar nasihat. Jadi orang yang tidak suka mendengar nasihat ni sifatnya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam suratul A'raf yang Allah sebut pada kita ni kan. Dalam suratul A'raf yang Allah katakan apa? Dan sesungguhnya akan kami isikan dalam neraka jahanam ramai di kalangan jin dan manusia. Tuan-tuan, kita ni doa kat Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Wa fil akhirah hasanah, kehidupan akhirat aku dengan kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhkan aku daripada azab neraka. Itu doa kita. Tapi Allah kata kat kita, beritahu kita apa? Dalam suratul A'raf ayat 179. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami isikan dalam neraka jahanam ramai di kalangan jin dan manusia. Allah kata, kenapa, mengapa Allah kata dalam neraka ni ramai di kalangan manusia? Sedangkan doa kita minta jauh daripada waqina azabannar. Kenapa jadi macam tu? Sebab tu kena tanya balik. Quran ni
Ini namanya mukjizat. Allah beritahu supaya kita ambil tahu, supaya kita tahu maknanya apa dia. Iki orang belajar kurup di pocowai. Orang kerti mana ni? Orang dah dia popo. Tahu tak tahu ni? Oh tak tahu. Quran ni kalau hanya sekadar dibaca aja tak jadi apa pun. Kalau tak cari mana dia, orang dah dia popo tak jadi apa benda pun. Ah tu kebanyakannya baca aja. Jadi hari ini diterangkan, beritahu, saya beritahu, baca Quran bukan hanya sekadar dibaca, kena tahu maknanya, apa pengertian kena Al-Quran itu pada kita, biar jadi pengajaran dalam kehidupan kita. Pasal apa tuan-tuan, dia beritahu kenapa ramainya manusia dekat neraka. Lahum qulubul la yafqahun. Mereka ada hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nampak? Siapa tak ada hati? Semua ada hati. Tapi ada hati tak nak memahami ayat Allah. Tak nak tengok apa kendak ni kan. Tapi kalau nak benda faham benda lain bukan main. Ni gadget ni. Tua-tua tak pandai guna gadget. Eh pandai ke? Cucu aja macam ni tu. Macam ni ni. Eh pandai. Tapi Quran, ya Allah. Kita tanya baliklah. Sebab itu ada hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Bagi mereka ada mata tapi tidak melihat tentang kebesaran Allah, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia ada mata tapi tak pandang melihat kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tak dengar. Kan? Aku ni selama mana hidup, Allahuakbar, nikmat Allah bagi banyak ke aku. Dulu aku belum kahwin, aku dapat kahwin, dapat isteri. Dah dapat isteri, lama-lama aku kahwin, Allah bagi anak. Tak nikmat tu. Tak sadar tu, nikmat siapa bagi? Ha? Tengoklah, pandanglah kekuasaan Allah. Nikmat yang Allah dah bagi, syukurlah. Ini tak payah banget. Oh, dah isyak dah. Beri laluan, sekejap insyaAllah. Nanti sambung sikit, 8:30 insyaAllah.
sallallahu alaihi Muhammad rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita masih dikupayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita kena tanya pada diri kita, ke mana lagikah kita nak pergi? Dalam kehidupan kita ni, kita kena tanya diri kita, jalan manakah kita nak tuju dalam kehidupan kita hari ini? Sebab itu Allah SWT memberi peringatan pada kita tadi dalam suratul A'raf, menyatakan mereka ada mata, mereka ada hati, tetapi tidak diperlukan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan mereka ada mata tetapi tidak diperlukan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga disebutkan pada kita, walahum azanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah memberitahu pada kita, mereka-mereka itu ulaika kal an'am, mereka-mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka balhum adol, mereka lebih sesat lagi. Sebab itu tuan-tuan, dalam dikata Allah memberitahu pada kita, janganlah sampai kita ni disamatarapkan dengan binatang ternak. Kita manusia yang diberi oleh akal oleh Allah SWT untuk kita menggunakan sebaik yang mungkin untuk menjadikan hamba yang benar-benar iman kepada Allah SWT. Sesungguhnya bagi mereka yang tidak mengambil pengajaran dengan apa yang Allah beritahu, sesungguhnya Allah menyatakan pada mereka, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kehidupan dunia kita ini, tuan-tuan. Dan sesungguhnya yang akhir sekali, yang ketujuh, hati yang mati itu ialah tidak takut dengan mati dan juga azab kubur. Sebab itu tuan-tuan, dalam erti kata kita ini, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT untuk kita menggunakan sebaik mungkin nikmat yang Allah beri pada kita, supaya kita jangan kufur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara yang dijelaskan oleh Allah Taala pada kita, tuan-tuan. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita, kita kena mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena harap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala supaya dalam perjalanan hidup kita ini, kita dapat, kita dipandu oleh Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah menyebutkan pada kini, tuan-tuan, yang ketujuh ni, sifat orang yang mati tadi, hatinya mati, tidak takut dengan mati dan
tentang azab kubur, yang mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Sajadah ayat yang ke-12 yang kita baca tidak malam Jumaat tuan. Walau dara idzil mujrimuna nakisuru siminda rabbihim rabbana absarna wa samina farjina na'mal salihan la yuqinun, kan ayat itu kita nyatakan Allah menyebutkan pada kita jangan sampai esok kita balik ke negeri akhirat jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata dekat akhirat esok tuan-tuan kita depan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kita dah nampak tentang azab Allah Ta'ala, kita tunduk depan Allah Ta'ala, bahkan tunduk itu merayu kepada Allah, minta ke Allah, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dan tengok dan dengar dah, mati mereka akhirat, sekarang belum akhirat lagi, kan? Maka kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami melakukan amal soleh. Kalau maka ketika itu dah berlaku hari kiamat, minta kepada Allah nak kembali dunia, nak kembali dunia mana? Itu persoalan, nak kembali dunia mana? Itulah penyesalan yang tidak habis-habis. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin, tetapi mereka dahlah lambat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni masih berada di dunia, kita ni masih ada di alam fana ini, belum berlakunya akhirat, belum berlakunya kiamat, maka inilah masa dan saat ketika ini untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah, untuk memperbaiki lagi amal ibadah kita kepada Allah. Kalau dulunya kita ni susah payah nak pergi masjid, hari ini kita diberi nikmat oleh Ta'ala, maka rajin-rajinlah, biasakanlah, selalukanlah, istiqomahkanlah. Itulah cara dia, kan? Kita tahu kita ni dah umur dah 50 tahun, umur dah 70 tahun, umur dah 60 tahun, kata wong Jawa, arek maring mendi meneh. Nak? Arek maring di meneh. Nak pergi mana lagi? Nak? Nak pergi mana lagi? Nak pergi pergi kebun buat nak motong sawit, dah tak kuat lagi dah. Kan? Jadinya mengakhirkan sisa-sisa kehidupan kita ni, datanglah masjid, duduklah kuliah ilmu, rajin-rajinlah sambung silaturahim, pergi rumah saudara mara, jiran tetangga, kan, jiran yang susah kita tolong, tu yang lebih baiknya. Pasal apa? Itulah bekal, itulah yang kita akan bawa di kesuk ke akhirat, kan? Itulah bekal, itulah bekalan yang nak dijawab dalam kubur. Nak buat apa lagi kita, kan? Kalau saat umur macam aku ni dah tak kuat dah, kan, nak kerja kebun pun, nak pegang cangkul, sakit pinggang tak sudah sekarang, kan? Jadi mudah-mudahanlah ibu-ibu dan bapa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan hidup kita ni tak mampu, kita ni tak kuat, kita ni segala-galanya tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Namun kita ni ada Allah. Maksudnya segala aktiviti yang kita buat amal ibadah, jangan sisihkan Allah. Maknanya kita mengharap, meletakkan penggantung harap kita dengan Allah. Allah yang bagi, kan? Walaupun kita dapat banyak, walaupun kita dapat sikit, Allah yang bagi. Kalau sifat kita syukur atas nikmat yang Allah bagi pada kita, maka sesungguhnya kita sebagai hamba yang benar-benar syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, perkongsian kita pada malam ini semua dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi dorong hidayah untuk terus kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung perasaan sebagainya, lain tak bukan untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan kalam yang beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.